Barisin bangkunya kayak gini. Kamar aku jelek banget. Ada yang pake drone terbang. Bisa bikin jiwa tuh jadi lebih rileks ngejalanin hari-hari setelah bersih-bersih. Anda ini siapa sih? Anda telepon-telepon saya, add-add saya banyak banget. Anda ini direktur, Anda gaji saya emangnya. Saya harus angkat telepon dan terima apps banyak ini dari orang-orang yang mukanya tuh gak jelas, namanya pun gak bisa kebaca. Gila, bangga banget. Gue waktu itu kesini tuh butuh 1 bulan untuk kurs visa, untuk yang lain-lain, dan ini jauh banget. Dan ini praktis banget, cuma gak sampai 1 bulan gue pesen ini. Harga yang murah banget. Gila, praktis banget dunia online. Helsinki jauh banget, sumpah. Don't blame.
Kematian adalah bagian dari hidup yang pasti terjadi, dan tiap kali kematian terasa mendekat, ia akan mengucapkan kata-kata sakti in the bleak midwinter untuk menguatkan lagi hatinya. Bukan biar lo jadi sad boy, depresif, bahkan suicidal, tapi mencintai kematian untuk menghargai kehidupan. Saat lo sadar suatu saat nanti lo akan meninggalkan dunia ini, lo juga akan sadar bahwa lo harus memanfaatkan tiap detik di dunia ini untuk jadi manusia yang bermanfaat. Ini teman aku dari Korea, ampun deh. Dia beli lafon, dia sewa lafon. Kamu I love property. Kampungnya ini ya, nih di daerah Sentul kan? Oh iya. Teman baik Irem Tirta Arsanta.谢谢。